kau sukrep atau kutumbu. Pilih. Woi, do. Berhenti dulu. Lo yakin lewat hutan kayak gini? Perasaan dulu gak lewat hutan kayak gini dah. Ini kita gak nyasar kok. Gak nyasar dari mana? Terus ini apa namanya? Kalian nyasar. Ayam. Kalian pasti mau nyari villa kan? Iya pak, bapak tahu villa di sekitar sini gak? Tahu dong. Nah, ini dia villanya. Ngomong-ngomong, harganya berapa pak? Murah kok, 500 ribu semalam. Ya udah pak, kita sewa buat minggu depan deh. Oke, deal. Kerja bagus manusia. Woi Dit, ini beneran villanya begitu? Tua banget anjir. Kayaknya angkong gua kalau kesini juga salim sama nih villa dah. Ya gimana lagi, orang surveinya juga dadakan. Dapat yang murah aja udah bagus. Tapi villanya angker gak nih? Males banget kalau udah kesurupan. Semoga enggak sih. Ah, catatan sekitar rupanya bah. Awas aja kalau berani ganggu. Ku kejar sepelangnya. Ya udah, kalau gitu kita langsung masuk aja. Kamar udah dibagi-bagi. Ada nama kalian juga di tiap kamar. Jadi nggak usah rebutan ya. Oke. Itu sayurnya dipotong-potong dulu dong. Ini ayam potong-potong juga nggak? Boleh deh tuh. Biar nanti sekalian aja tinggal dimasukin ke sayur sopnya. Aku aja yang motong. Lo bisa? Gampang ini bah. Tinggal sat, beres lah. Ya udah kalau gitu lo yang potong. Nah, beres kan? Aku harus ngapain lagi nih? Kayaknya nggak adanya. Biar gue sama Ube aja yang kerja. Setuju gue. Masalah nggak ada sama sekali, bah. Gabut dong aku nih. Udah, nggak apa-apa. Lo duduk aja. Nanti lo bagian nyicipin rasanya. Ada yang kurang atau enggak? Ya udah, kurang atur lah. Woi, gak ada kah yang bisa ku kerjakan? Belum adanya. Udah, lo santai aja. Bosan kali aku, bah. Nih, udah ada nih. Lo cobain sini makanannya. Udah pas belum? Mana? Sini biar ku coba. Nih, lo cobain sambelnya. Bentar. Ini lo gak punya penyakit lambung kan? Mana ada aku penyakit kayak gitu? Tapinya... Beneran serius kan gak ada? Beneran, bah? Banyak tanya kali kau. Ya kan, gua kagak mau lo sakit perutnya. Ini sambalnya pedes banget. Ntar kalau lo sakit gimana? Masalah lagi makrab, perutnya sakit. Udah aku tenang aja. Gak mungkin aku sakit. Penyakit takut sama aku. Ya udah ya, tapi dikit aja nyoleknya. Pedes banget itu sambalnya. Iya. Bawel kali gua. Nah kan, pasti kepedesan nih lo. Udah gua bilang dikit aja, bandel banget sih lo. Bentar gua ambilin air dulu. Yuk kayak gini gua bilang sambal. Kayak bukan sambal teksturnya. Mana manis pula rasanya. Maaf chef. Perasaan tadi cabenya udah 300 biji dah. Kurang pedas ini bah. Sini lah biar ku modif. Jangannya. Apa pula kau? Aku mau bikin makar ya, bah. Maksud lo senjata biologis? Udah lo jalan-jalan aja dah. Urusan masak, serahin sama gua aja. Tapi sambal gua aja manis kayak gitu. Mana lah bisa dimakan? Perlu bumbu mesiu dikit. Gak usah. Udah lo kagak usah ikut campur dah. Jalan-jalan aja sono. Di luar bagus noh pemandangannya. Tapi...
Udah-udah sana lo nyantai aja, gak usah ikut kerja. Nanti malam kita langsung kerja. Pokoknya, gak boleh ada satu orang pun yang tidur nyenyak. Siap, Bis. Aku nyolong dikit boleh kan? Boleh, tapi jangan pulpen yang lu colong. Lo itu tuyul, buat apa nyolong pulpen? Mending nyolong duit. Kita kan goib, Bang. Buat apa juga nyolong duit? Benar juga. Bodoh kali mereka. Aku kan cuma mau bantu. Masa masukin bubuk mesiu aja dikit gak boleh? Hah? Bosan? Apa tuh? Merah-merah panjang. Ular kah? Hiburan. Woi setan! Hadir! Mbak, kenapa dijawab? Emang lagi di absen? Iya juga ya. Ngapain kalian rame-rame di sini? Lo bisa lihat kita? Ya bisa lah. Kalian kan kelihatan. Wah, pasti bukan orang sembarangan. Dia pasti pemimpinnya. Yang begini harus ditakutin duluan, biar yang lain ikut takut. Hebat! Lo bisa ngeliat kita. Sekarang lo gak bakal bisa tidur tenang, karena tiap malam kita bakal datang ke mimpi lo. Lo gak denger tadi gue bilang apa? Denger? Tapi harusnya kan lo takut. Ini parah nih, Kun. Harusnya dia takut kan? Harusnya gitu sih, Blis. Apa kurangnya gas, Bang, teriaknya? Oke deh. Gua ini iblis penguasa wilayah ini. Lo harus tunduk sama gua. Hei, jangan deket-deket lah. Bawa belerang mulut tahu. Gak peduli ya, Gu. Kau mau penguasa di sini, kek. Mau pengusaha, kek. Majulah sini bertubuk kita. Butuh hiburan aku lima. Wah! Hei, jalan nih keren. Rasakan kau. Ampun, ampun. Ku botakkan rambut kau ya. Masih kecil dan bandel kau. Gede mau jadi apa kau? Ampun kau, ampun. Segernya. Sesekali emang kita butuh udara segar begini lah. Iya, biar paru-paru gak kesiksa polisi terus. Pegal pisan, duduk di bangku bus orang susah mah. Cabut, cabut. Ada pencemaran di sini. Ayolah, gua kira di puncak gak ada gas beracun. Di sini, udaranya enak banget ya, Nenggel. Loh, kok hilang? Nenggelis! Nenggelis! Lah, repot banget kayaknya. Enggak kok, cuma dikit doang kok ini. Itu semua buat apa emangnya? Buat games nanti siang. Ah, ya udah kalau gitu. Gua bantu ya. Gak usah, Rob. Gua bisa sendiri kok. Lagian ini bukan tugas lo. Lo kan bukan anak OSIS. Mending lo santai-santai aja. Ah, masih dingin aja sikapnya. Ditolak, bro. Lo mah masih mending. El aja masih mau ngobrol sama lo. Kalau gua? Dulu mah gua dikacangin terus sama Lala. Lo, siapa? Lo gak tau gua. Aduh,
Gak ada anak SMA plus 62 yang gak tahu gue, bro. Ya maklum, gue anak baru. Ah, pantes. Kenalin, I'm Hans, Prince of SMA plus 62. Oke, gue Robby. Gue liat lu kayaknya suka sama Lala ya? Bukan suka juga sih, cuma pengen kenal lebih deket aja. Terus? Udah berhasil belum? Belum. Nah, kalau gitu lu ngobrol sama orang yang tepat. Gak ada tuh cowok yang lebih kenal Lala di sekolah selain gue. Emang lu siapanya Lala? Cowoknya? Hampir. Gue pernah hampir jadian sama dia. Tapi gagal gara-gara gue ketahuan deketin Caca juga. Kok dia bangga sih? Mau gak gue kasih tips buat deketin Lala? Gak usah, makasih. Gue punya cara sendiri. Gak bakal berhasil, bro. Percaya sama gue. Lala tuh beda dari cewek lain. Butuh treatment khusus gitu. Gak bisa pakai cara pasaran gitu aja. Lo punya tips apa emang? Banyak dah. Sini-sini, gue bisikin. Gue jamin deh, oke? Mau Lala sedingin es kutub, pasti bakal lulu juga. Boleh juga sih. Yaudah sana, langsung lo praktekin. Oke, gue coba. Good luck, bro. Akhirnya selesai juga. Abis ini tinggal nunggu selesai makan siang, terus langsung mulai aja. Buat Lala. Makasih, Rob. Ya, sama-sama. Udah selesai semua? Udah kok. Tinggal mulai acaranya aja nanti habis makan siang. Ya udah, lo istirahat dulu aja. Diminum dulu itu minumannya. Nanti lo udah hidrasi. Iya, Rob. Kok yang nyiapin games lo sendiri doang? Yang lain kan lagi pada masak. Loh, lo gak ikutan masak? Tadinya mau ikutan, tapi... Dian! Gue bantu ya motongin sayurnya. Gak usah. Nanti sayurnya lo potong sampai jadi partikel. Lo bantuin yang lain aja. Ya udah deh. Yuni, sini gue bantu nyuci berasnya. Gak usah. Gue bisa sendiri kok. Gak apa-apa, gue bantuin. Orang cuma nyuci beras doang kok. Gak usah. Nanti kebuang semua berasnya. Lo bantuin lain aja sana. Ya udah deh. Cak, sini gue bantu. Bumbunya belum lo masukin kan? Sini deh, biar gue aja. Gak usah. Terakhir lo masak sayur sop kan, lo masukin cengkeh sama daun pandan. Udah, mending lo bantuin yang lain aja. Ya udah deh. Gitu katanya. Padahal kan gue cuma mau bantu doang. Kayaknya keputusan mereka udah bener. Ngomong apa lo barusan? Enggak ngomong apa-apa. Neng Gelis kemana sih? Gue udah cari keliling villa, masih gak ketemu juga. Apa jangan-jangan Neng Gelis diculik Upo ya? Kambing, ini sih Neng Gelis bukan diculik Upo, tapi diculik Kadal Buntung. Gak boleh dibiarin, gue harus selamatin Neng Gelis. Heh, Kadal Buntung kecoa hamil tapir kuda nil, ngapain lo deketin Neng Gelis? Ah, dia lagi. Apa urusannya sama lo? Emang lo siapanya Lala? Berani ngelarang-larang gue? Wah, ngelawan lo ya. Lo belum tahu kalau Tuan Benny yang paling ganteng di alam semesta ini tuh calon suaminya Neng Gelis. Ih, amit-amit jebong bayi. Neng Gelis, kok ngomongnya gitu sih? Gak baik atuh bercandain calon suami begitu. Gak usah lo kejauhan deh lo. Deket-deket lo aja gue udah males. Dinajis-najisin. Jangan ketawa deh lo. Suka-suka gue lah. Mulut-mulut gua, sensi amat lo, cowok bukan sih? Lo udah bikin gue emosi. Sekarang
gue tantang lo buat adu panco. Kita buktiin siapa yang paling cowok. Duh, sorry nih. Gue gak level kalau lawan lo. Cih, bilang aja. Lo takut kan? Tuh, Neng Gelis, lihat. Dia tuh cuma modal tampang doang. Tapi nyalinya gak ada, Neng. Mending sama AA aja. Nyalinya udah terbukti sebesar cinta AA pada Neng Gelis. Hih, apaan sih lo? Oh, oke, kalau mau lo begitu, gue terima tantangan lo. Baik, selamat siang dan selamat datang di pertandingan paling bergengsi abad ini. Langsung aja gue perkenalkan dari sudut biru, ada Robby the Punisher. Lalu, kita kembali ke sudut merah, ada sang penantang, Benny the Kampret. Hehe, kenapa nama gue jadi Kampret? Kampret mah keren, Ben, bisa terbang. Ah, bener juga lo. Hehehe, lihat aja, lo bakal gue berakin pas terbang nanti. Hehehe. Coba aja kalau bisa. Baik, kedua peserta silakan bersiap. Lah, ini kenapa mereka jadi adu panco dah? Gak tau ah, bingung gue. Mereka ngerebutin lo. Dih, enak aja gue dijadiin hadiah lomba. Siapapun yang menang juga gak bakal gue pilih. Dah, mending gue ke dalam aja. Males gue nonton acara gak penting. Eh, lah, nonton dulu aja sini. Kayaknya bakal seru deh. Enggak, lo aja. Gue mau istirahat. Lo berdua udah siap? Siap. Oke, kalau begitu. Satu. Dua. Tiga. Lo jangan curang dong. Gue belum siap. Apaan sih? Orang udah dikasih aba-aba sama Hans. Ya, tapi aba-abanya kecepetan. Gue belum siap. Ulang. Oke, gue ngulang ya. Oke. Satu, dua, tiga. Lo pasti curang kan? Nggak mungkin kalau nggak curang lo bisa menang lawan gue. Masih mau ulang? Abi! Selamat, Rob. Selamat. Iya, makasih. Karena lo udah menang duel cinta, berarti sekarang lo punya hak buat deketin tuan putri kita. Lala! Hey, Rob, Hans. Wah, weh Lala kemana, Cak? Udah ke dalam dari tadi. Jadi, dari tadi dia nggak nonton pertandingan gue sama si Benny? Enggak. Kalau Lala nggak nonton, ngapain gue buang-buang waktu sama orang kayak gitu? Damn it. Gara-gara acara adu panco tadi, makan siang gue jadinya ketunda sampai sore ini dah. Terus ada bahan yang kurang lagi. Masa gue sih yang harus repot-repot beli? Kalau aja bukan Caca yang nyuruh gue. Mana mau gue disuruh-suruh. Villa sebelah ada ngisi juga ternyata. Iya. Semoga aja ada banyak cewek cantik. Biar gue bisa main ke villa sebelah. Hey, Pak. Kita beli kecap manis 2 botol. Terus telurnya setengah kilo. Sama minta MSG 2 bungkus deh. Ada kan? Itu aja, Jang. Iya, itu aja, Pak. Nggak apa. Lewat sini, Wi. Iya, kata mapsnya lewat sini. Masa iya sih? Ini jalannya nggak muat mobil loh. Iya juga sih, tapi beneran deh, kata mapsnya kita disuruh lewat sini. Hah, Wi. Perasaan apa nih? Tunggu, pasti ada cewek cantik sekitar sini.
Ku yakin. This is my time to shine. Eh, Jang, ini belanjaannya. Hey. Lu siapa? Mau nawarin villa? Hey, 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 hey. Lo lihat baik-baik dong. Masa tukang villa outfitnya kayak gini sih? Oh, oke. Okay. Kalau bukan mau nawarin villa, terus lo mau ngapain? Gua lihat kalian kayaknya bukan orang sekitar sini ya? Kayaknya lo juga bukan orang sini. Well, yeah, you're right. Gua kira cantik doang, ternyata lo bisa nilai orang dengan baik juga. Apaan sih ini orang? Kalian rencana mau kemana? Kita mau ke villa teman kita. Wih, kok lo main kasih tahu aja sih? Kalau dia ini orang jahat gimana? Emang iya ya, tapi kelihatannya dia bukan orang jahat, Arin. Ih, lo tuh ya, jangan polos-polos banget apa? Belum tentu yang tampilannya berantakan itu orang jahat. Begitupun sebaliknya. Oh iya, benar juga kamu. Hey, calm down. Udah tenang aja. Gua bukan orang jahat kok. Kenalin. I'm Hans. Oh, come on now, guys. Masa tangan gua mau kalian diemin aja sih? Gua beneran bukan orang jahat kok. Udah, enggak usah pakai salaman-salaman. Langsung aja ke intinya. Lo mau ngapain? Okay. Gua cuma pengen tahu kalian ini mau kemana. Abis gua liat kalian bingung banget katanya. Kita ini mau ke villa teman kita. Tapi bingung, jalannya lewat mana? Kata Maps disuruh lewat sini, tapi ini enggak bisa dilewatin mobil, makanya kita berhenti dulu. Coba. Villanya nomor berapa? Nomor 42 ya kalau enggak salah, Wi. Iya benar, nomor 42. Oh, kalau nomor 42 itu dalam banget. Itu pas banget sebelahan sama feel yang gue lagi tempatin sekarang. Eh, ya udah kalau gitu kita bareng aja. Nanti dulu, Wi. Mama main bareng aja. Ini mobil gue gimana? Eh, ini emang gak bisa lewat mobil ya? Duh, kalau lewat sini sih mana bisa. Harusnya itu, tadi pas masih di bawah, lo belok kiri. Nanti tembusnya ke dalam. Dewi, lo lihat mapsnya gimana sih? Ini bener kok, tuh ditunjukinnya lewat sini. Aduh, Wi, itu tuh buat motor, bukan buat mobil. Masa sih? Oh iya. Aduh, Dewi. I mean, if you guys want. Lo mau gua antar kalian ke jalan yang bisa dilewatin mobil? Gak usah, gue bisa pakai maps aja kok. Hey, no need, you know. Gue gak bisa biarin cewek secantik lo jalan sendirian sore-sore kayak gini. Rini gak sendirian kok, kan ada aku. Well, I mean is, maksudnya itu gue gak bisa biarin lo berdua jalan tanpa pengawalan. Kalau nanti tiba-tiba ada orang jahat yang mengancam keamanan lo gimana? Satu-satunya yang kelihatan kayak orang jahat di sini tuh lo. Well, mau nggak? Nggak usah, gue bisa minta teman gue aja. Ah, susah juga nih dapetinnya. Alright, fine. Kalau gitu, gue anterin kalian sampai ke villa teman lo itu ya. Kebetulan kayak gue bilang tadi, villa kita kan sebelah. Bagus ya. Ditungguin belanjaannya dari tadi malah godain cewek. Aduh, kenapa pakai nyusul-nyusul segala? Mana belanjaannya? masih di warung sih, Cak. Anak-anak udah pada kelaparan. Balik lu sekarang, ambil belanjaannya. Oke, fine, Cak, fine. Oke. Gue duluan ya. Nanti kita ketemuan lagi kok. Oke, bye-bye. Sorry ya.
Lo berdua belum sempat kenalan sama dia kan? Belum kok. Syukur deh. Pokoknya jangan sampai kenalan sama dia ya. Dia itu playboy banget. Gak bisa banget ketemu sama cewek. Pasti langsung dideketin. Yaudah, gue duluan ya. Bye. Rin, terus ini kita gimana? Kita ke dalam dulu aja deh, Yui. Biarin aja deh, mobil gue parkir di sini dulu. Yaudah deh, ayo. Loh, itu temannya ada satu lagi ya? Kok tadi gak sadar sih gue? Bosannya! Alamak! Bikin kaget aja gue, bah! Gak bisa kah kau muncul lebih normal? Ketuduh lah pintu tuh, kayak permisi, kayak... Maaf, bos. Saya kan iblis, gak bisa ngetuk pintu. Megang aja, gak bisa tuh. Bener juga kau. Kenapa kau sore-sore udah ganggu aku aja? Sekarang kan bos yang punya wilayah ini. Bos harus tahu kalau ada penyusup. Bener juga kau. Ya udah aku urusan dulu. Nanti aku nyusul. Siap, bos. Oke. Ini tugas pertama dari bos Anya. Bis, ini kenapa kita jadi nurut sama manusia sih? Lo kan biasanya sebel banget. Dulu disuruh sujud aja ogah. Duh, lo gak hadir sih tadi. Pokoknya, yang ini serem banget. Gak ada belas kasihnya sama sekali. Gak nurut, habislah kita. Terus, ini kita harus gimana? Kita takutin kayak biasa, oke? Siap! Ready! Oke. Setan Squad! Bisa! Kelas A-nya gak elit banget sih. Masa pilih villa yang gak bisa dilewatin mobil gini sih? Untung masih sore. Kalau malam sih, ampun deh, gak kebayang gelapnya gimana. Mungkin murah kali villanya, makanya pilih di sini. Hah, emang kelas susah. Pasti pilihnya yang murah. Tapi di sini pemandangannya bagus, Corin. Apanya yang bagus? Lihat tuh, cuma kebun pisang doang gitu. Itu aku tadi salah lihat gak ya? Madep, Cong! Apa? Tadi aku lihat kayak ada pocong di dekat pohon pisang yang itu. Mana? Gak ada tuh. Lo halu kali. Serius, aku lihat ada pocong tadi di sana. Gak mungkin, Dew. Palingan cowok di sini yang iseng ngintipin kita. Heran kali ada cewek cakep lewat sini. Udahlah, biarin aja. Kenapa gak dilanjutin ngomongnya? Ada yang nipuk gue. Tuh kan, kayaknya penghuni sini gak suka kita dateng deh. Easy nih, Ma. Kun, giliran Ro. Siap. Ini, itu apa? Gak tahu, I. Rin, kita pulang aja yuk. Masa pulang sih? Ini udah dikit lagi sampai loh. Gerbangnya udah kelihatan itu. Ya udah, kita cepet-cepet jalannya. Aku takut. Iya, ayo, Wi. Sekarang, guys. Woi, berhenti! Bosannya, tugasnya udah berhenti kau. Guys, berhenti dulu guys. Ini, Dewi. Jangan culik saya. Saya emang cantik, tapi selera saya bukan setan. Gak ada bah yang mau nyuruh kalian. Ini aku hanya.
Hanya, lo kenapa milih pilih serem gini sih? Kita pulang aja yuk, nanti kamu dimakan setannya. Waduh, kena mental bawa orang ini. Kalian ini diem dulu lah. Gak ada lo serem-seremnya ini villa. Halo aja kalian itu. Enggaknya, ini villa serem beneran. Tadi kita dikepung sama Toyo, kuntilanak sama pocong. Terus satu lagi yang merah aku gak kenal. Mana, gak ada. Gak lihat apa-apa aku. Fix kalian halu aja itu. Beneran ya, sumpah demi muka gue yang cantik ini. Tadi tuh beneran ada setan banyak banget. Kayaknya kita mau dipegang setan. Ah, efek capek aja itu. Jadi halu kalian. Udah mending kalian masuk aja ke villa sana. Ayo bareng kamu. Aku mau ke warung dulu bentar. Kalian duluan aja. Tapi kalau lo nanti kenapa-napa gimana? Kau ragu sama aku. Nah ya udah, duluan aja ke kalian. Sebentarnya aku ke warung. Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama. Nanti digangguin setannya juga. Tenang aja, Bah. Kupisahin kepala sama lehernya itu setan kalau berani ganggu aku. Sekarang urusanku dengan korang. Hei, Menga! Siapa yang punya ide gangguin teman-teman aku, ha? Woi, curang lu pada. Mentang-mentang gue gak bisa nunjuk. Oh, kau biang keroknya. Kau siapa? Anak baru? Iya, saya baru gabung tadi. Berani kau ganggu teman aku? Blis? Tali? Siap, bos! Hei. Salam! Ampun! Gerok tak lo semua, Bah? Disuruh jaga malah gangguin kawanku. Maaf, bos. Tadi bos bilang suruh urus. Makanya kita langsung urus. Berani ku jawab, Budat! Cabut dulu pita suara kau. Ampun, bos Anya. Capek kali aku punya anak buah cemkorangnya. Busap kalian semua! Siap! Gak punya kuping kau! Ku bilang push up! Tangan saya kan ketutupan kain. Gimana mau push up? Urusan kau itu! Mau push up atau ku ganti daun pisang kain kafan kau itu? Berjari lontong kau! Siap bos! Push up aja bos! Push up kalian sampai maghrib! Awas saya kalau ada berhenti! Satu! Dua! Gini amat jadi pocong! Kurang belum ke kamar kah? Belum. Kita kan nggak tahu kamarnya di mana. Oh iya, benar juga ya. Ya udahlah, ayo aku antar. Iya, ayo. Ini dia nih orangnya. Gua cariin dari tadi. Di sini tahunya. Ini, aku habis jemput Rini sama Dewi. Loh, kok mereka di sininya? Aku yang ngundang mereka. Udahlah, nggak penting itu. Sekarang jawab. Ada apa kok nyari aku, Bah? Ini Ege, jatah makanan lo. Lo kan belum makan dari tadi. Oh. Hah? Wi, sejak kapan mereka jadi deket? Kayaknya sejak lomba nyanyi deh. Waktu itu kan Uba yang jadi manajernya Anya. Oh iya, bener juga. Loh, emang udah mulai cara makannya? Udah selesai. Untung gua selamatin ini jatah makanan lo. Kalau kagak mah, dihabisin sama Aldo. Kukira masih lama acara makannya. Ya udah ini lo makan dulu dah. Kau pegang dulu lah. Aku mau antar ini sama Dewi ke kamar. Gak usah. Gue sama Dewi bisa ke kamar sendiri kok. Iya kan, Wi? Iya benernya. Katanya korang nggak tahu kamarnya di mana. Ah, gampang itu mah. Ntar gue bisa tanya-tanya aja di dalam. Iyanya, kamu makan aja dulu. Kasihan kan kamu belum makan dari tadi. Nah, bener tuh. Ya udah, kita duluan ya. Selamat berdu. Maksudnya selamat makan. Gak bakal nyasar kan mereka? Udah jangan bengong mulu ah. Ini makan buruan. Oh, iya. Gimana? Enak agak? Sambelnya tetap kurang mesiu. Tak bocah masih aja mikirin mesiu. Emang itu yang bikin enak? Tapi ini yang bikin ayam bakarnya siapa? Kenapa ayamnya? Gak enak ya? Pala bapak kok gak enak? Enak kali nih, Bah!
Belum pernah aku makan ayam bakar di sini yang cocok sama lidahku. Itu gua yang bikin bumbunya, Nyak. Serius kau yang bikin? Kok bisa? Gak nyangka aku kalau kau jago masak. Bukan jago sih. Gua cuma sering bantuin mak gua doang di warung ayam bakarnya. Bah, pantas enak kali ayamnya. Suka kali aku. Kapan-kapan dah gua bawain khusus buat lo. Ngapain kau bawain khusus buat aku? Ya, biar bisa lo makan lagi lah. Ya udahlah. Boleh. Kalau kau maksa. Ya udah, lanjutin aja deh makannya. Eh, tapi kau udah makan belum nih? Kau bilang dari tadi kau nyariin aku. Belum sih. Alamak, macam mana pula kau? Nyuruh orang makan tapi sendirinya belum makan. Ayolah makan bareng aja kita. Ah, gampang gua mah. Nanti aja. Ish, udah nih kau makan nih. Paling enggak kau cobain ayam buatanmu. Eleh, malah bengong. Cepat kau makan. Iya. Nah, gitu dong. Iya. Udah ayo, Bah. Kita makan bareng. Gak usahnya, lo makan aja sendiri. Lo kan lagi masa pertumbuhan. Butuh nutrisi banyak. Maksud kau aku pendek? Enggak kok, cuma mungil doang dikit. Suka kali aku bilang aku bungil. Lo lihat nggak tadi si Ubay perhatian banget gitu sama si Anya? Iya Rin, romantis banget. Pasti sekarang mereka lagi suap-suapan. Lucu banget. Ih, lo pengen ya Li? Apaan sih Rin? Gak kok. Apalagi yang nyuapinnya gebetan ya Li. Jie, ngebayangin siapa tuh? Ih, sampai ngeblush gitu. Enggak ya Rin, aku ngebayangin siapa-siapa kok. Oh masa? Srini, udah. Udah sih Wi, gak usah malu-malu gitu. Wajar kok, namanya juga lagi ngebayangin gebetan. Gue juga bisa gitu kok. Emang kamu udah punya gebetan sekarang? Ya kalau itu sih nggak tahu juga ya bisa disebut gebetan atau enggak. Ya intinya orangnya tuh selalu deketin gue gitu akhir-akhir ini Wi. Awalnya sih gue biasa aja tapi lama-kelamaan jadi agak nyaman gitu. Gitu. Emang orangnya kayak gimana? Orangnya tuh lumayan ganteng sih Wi. Wah, ganteng. Soal tampang sih sebenarnya nomor sekian, Wi. Yang paling penting tuh dia orangnya romantis juga. Romantis. Pokoknya tingkahnya tuh bikin gue mood terus, Wi. Ya, walaupun kadang emang suka ngeselin sih, ceroboh, malu-maluin. Genit. Tapi gue yakin kok sebenarnya dia tuh orangnya pintar. Orangnya pintar. Gitu ya Rin. Selain itu orangnya pasti gentleman banget ya Rin. Kalau soal itu gue nggak yakin sih. Tapi ya bisa dibilang gitu sih Wi. Gue kadang salut sama dia. Yang gue lihat orangnya juga lumayan effort banget. Kok ciri-cirinya sama kayak Dimas ya? Apa jangan-jangan cowok yang dimaksud Rin itu si Dimas? Oh gitu Rin, orangnya pasti juga... Udah Wi, kepo banget. Kita udah sampai nih Wi, yuk kita masuk. Iya, ayo Rin kita masuk. Tapi Rin, emangnya orangnya siapa? Kepo deh kamu, Li. Udah, gak usah dibahas. Istirahat aja yuk. Iya, Rin. Tapi Rin... Udah. Jangan bilang siapa-siapa ya, Wi. Buset, perasaan lo makan ayam. Kenapa yang keluar T-Rex dah? Kenyang aku, Bah. Iya, udah mau gelap.
aku harus nyiapin kayu buat api unggun nanti. Sejak kapan kita mau bikin api unggun? Hehehe, kok diam-diam aja. Ini surprise dari aku. Mana seru kalau nggak ada api unggun? Bener juga loh. Yaudah, gue bantuin deh nyari kayu bakarnya. Gak usah, Bah. Kok tadi kan udah masak, jadi kok istirahat aja? Tapi masa iya lo sendirian ngumpulin kayu bakarnya? Tenang aja, Bah. Aku nggak sendirian kok. Pokoknya kau istirahat aja, terus kau makan dulu. Kau kan belum makan. Hanya bisa perhatian gini juga toh. Ya udah deh ya, semangat ngumpulin kayu bakarnya nya. Iya. Eh, gua nggak salah lihat kan? Itu Rini. Lah iya. Kok ada dia dah? Perasaan dia bukan anak kelas kita. Oh, itu tadi Anya ngajak Rini sama Dewi. Wah, gak beres nih. Patungan kagak main datang aja. Jatah M kita besok pagi bisa berkurang nih. Ah, gak mau gue. Kudu gue tegur nih. Gak usah, Duk. Biar gue aja, Duk. Ngapain sih? Ya elah, beneran kagak modus gue. Beneran, sumpah. Gue cuma nagih duit patungan doang. Eh buset, temen kagak percaya amat dah. Udah, gue kesana dulu. Rin, nih ada jahe buat ngangetin badan. Nggak dulu mas, saya nggak pesen jahe. Rin, astaga, gue bukan pelayan. Ini gue Adit. Adit? Sorry, Dit. Gue kira lo pelayan. Tadi gue fokus di HP soalnya, ngeliat lo sekilas doang. Berarti muka gue sekilas kayak pelayan dong. Sorry deh kalau tampang gue begini, emang udah setelan pabriknya. Enggak kok, tadi gue aja yang salah. Lo berdiri aja, sini duduk aja kali, Dit. Iya Rin, ini jahenya gue taruh meja ya. Makasih ya, Dit. Iya Rin, sama-sama. Yarin, gue mau nanya dah, kok lo bisa ada di sini sih? Bukannya lo bilang waktu itu mau ke Jepang? Soal itu, ya tiba-tiba nggak jadi gitu. iya gitu ceritanya, nggak jadi. Oh gitu. Iya, terus gue ngajak Dewi deh kesini. Beneran nggak apa-apa kan kalau gue ikut acara kelas lo? Jelas nggak apa-apa lah Rin, tapi kok lo sendirian aja? Dewi samanya kemana? Si Dewi dari tadi mandi tuh, belum selesai-selesai. Anya sibuk banget. Katanya nyiapin api unggun buat nanti. Lah, api unggun? Perasaan kagak ada jadwal api unggun. Gak tahu tuh Anya, tadi katanya begitu. Waduh, nih bocah ngerencanain apa lagi sih? Feeling gue kok kagak enak ya? Tapi bodoh lah. Yang penting sekarang gue fokus ke Rini dulu, calon masa depan. Rin, itu jahenya diminum dulu Rin, lumayan buat angetin badan. Waduh, mukanya begitu. Pasti minuman jahe mah bukan levelnya Rini. Rin, kurang mahal ya minumannya. Bentar ya, gue parutin emas dulu. Bukan gitu. Ini lo yakin gak sih gue gini doang? Ya makanya, ini gue mau parutin emas dulu. Lah? Bego. Bentar Rin. Gue ambilin yang ada airnya dulu. Bentar. Gak usah, gak apa-apa. Ya terus lo minum apa, Rin? Yang punya lo belum diminum kan? Ya, belum sih. Ya udah, yang itu aja. Gak apa-apa kok. Duh, tahu gitu gue minum dulu tadi. Biar jadinya kayak ciuman gak langsung. Enak banget, Dit, jahenya. Biar gue tebak. Ini lo bikin sendiri? Iya Rin, tadi ngerebus dulu sebentar. Tapi kayaknya gara-gara gak konsen, gue jadi salah nuang. Airnya gue buang. Jahenya gue masukin gelas. Ada-ada aja sih lo, Dit. Duh, enak banget bisa berduaan bareng Rini di tempat dingin gini. Malam ini udah indah banget. Gak ada yang bisa bikin malam ini jadi kacau. Di sini gue rupanya. Ku cari keliling villa tadi. Hah? Hei, sini kau. Hah? Gua? Iyalah, gak mungkin Rini kusuruh kerja. Nyatamu. Wah, sialan.
Pasti gue mau dibudakin nih. Kudu cepet-cepet nyelamatin diri sih ini. Aduh, perut gue kok menandak sakit gini ya. Aduh, kayaknya mau boker 4 jam sih ini gue. Hei, mau kabur kok, Bang? Enggak kok, sumpah sakit banget nih perut gue. Perasaan tadi lo sehat-sehat aja dah. Gak tau nih, tiba-tiba sakit banget. Udah mau keluar. Halah, alasan aja kau. Sini gue masukin lagi. Heh? Penderitaan 1000 tahun. Bentar. Lo mau ngapain? Ian! Sialan nyanya, main tusuk aja. Untung gak kedaleman. Bahaya kan, gak bisa ngeden lagi gua kalau berak. Lah, lo ketangkep juga, Dok? Iya nih, sialan. Padahal gua udah ngumpet di bawah kulkas. Masih aja kendus juga. Terus, si Ubay mana? Gak tahu, kagak ditangkap dia sama Anya. Sialan, pilih kasih banget dia. Mentang-mentang. Buset. Eh, woi. Bagus! Yang lain kerja, kalian malah ngobrol. Sejak kapan sih status gue jadi budak Firaun gini? Pakai dipecutin segala lagi. Kerja yang benar. Lihat kali kerjanya. Aduh. Eh, kok gue doang sih dipecut? Aduh. Au. Dih, anjir. Lu pengen gue dipecut juga? Biar adil lah. Masih berani kau ngobrol? Iya, ampun. Iya, ampun. Ampun. Kau selesaikan kumpul kayu bakar. Baru ku ampuni. Masih banyak kayu yang harus ku ambil. Busetnya, mau sebanyak apa lagi sih? Itu udah banyak banget, Nya. Ish, masih kurang lah. Itu kayu bakar kecil-kecil semua. Dibakar sebentar langsung habis ya. Iyalah, lu maunya yang segede apa? Namanya juga kayu bakar pasti kecil-kecil lah. Hah, banyak omong kau. Kucontohkan nyari kayu bakar yang bagus tuh kayak mana. Nah kayak gini cari kayu bakar yang bagus. Paham kalian? Udah lah, kerja lagi kok, Bah. Aduh, pinggang gue mah copot rasanya. Aduh. Asli, niat mau liburan malah disuruh kerja Rodi. Emang kebangetan itu si Anya. Lo berdua kenapa, Bre? Capek banget kayaknya. Iyalah jelas. Orang abis dibudakin Anya, disuruh nyari kayu bakar banyak banget. Gak apa-apalah, anggap aja olahraga. Olahraga gigi lu gendut, ini mah namanya perbudakan. Lu sendiri kemana aja dari tadi? Habis makan gua. Anjir lah, gua sama si Adit menderita, lu enak-enakan makan. Sorry bre, tadinya mah gua mau bantuin. Tapi katanya kagak usah, ya udah gua makan aja. Anjir lah, bisa-bisanya dibilikasi gitu. Ke gua sama Aldo, nyisanya udah kayak budak. Kalau baik banget udah kayak pak. Oi, bay! Oi, nyak! Sinilah, ngapain gua diri aja? Udah mau mulai nih acaranya. Iya, gua kesana. Gua kesana dulu ya, dadah. Duk, lo ngerasa gak sih Ubay kayaknya makin deket aja sama Anya? Iya anjir, abis lomba nyanyi mereka makin deket gitu. Gua curiga dah, apa jangan-jangan mereka itu jadian ya? Bisa jadi sih. Dit, lo gak apa-apa kan? Hah? Gak apa gimana? Itu loh. Tadi kan pantat lo ditusuk sama Anya sampai terbang. Pasti sakit banget kan itu. Lo gak apa-apa kan? Gak apa kok Rin, gak apa-apa. Gue udah biasa disisanya. Bagus deh kalau lo gak apa-apa. Tadi gue liat Anya tuh kencang banget gitu nusuk pantat lo. Gue gak bisa bayangin sih sakitnya kayak apa. Aman kok Rin, aman. Lo kok baru nongol? Itu yang sama Dewi udah ready di api unggun. Iya, gue habis dari toilet tadi. Ini mau nyusul Anya sama Dewi. Gak mau gabung aja sama gue sama Aldo. Seru loh Lin, kalau bosan sama acaranya, Aldo bisa debus. Gua lagi aja yang kena. Ada-ada aja lo ya. Lo aja deh yang nonton Aldo debus. Gue sama Anya sama Dewi aja di sana. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Iya Rin, hati-hati Rin. Widih, makin dekat aja nih kayaknya sama Rini. Itu namanya progres, Do. Gak kayak hubungan lo sama Tania. Stuck. Sialan lo, malah ngatain. BTW, Tania mana ya? Nah, itu tuh, Tania di situ tuh. Duduk sana aja yuk,
biar sekalian gue usaha makin deketin dia. Kuilah. Terus, lo semua tahu gak? Ternyata pas mamanya nengok, gak ada mukanya. Lo takut, Tan? Iya, serem banget. Hei, tenang aja, Tan. Jangan takut, kan ada gua. Nanti kalau ada setan yang muncul, biar gua tampol. Yakin tuh mau ditampol? Aduh, wajir lah ditampol beneran. Ini gua Adit, woy. Iya gua tahu. Ya terus mau ngapain lo nampol gua? Ya pengen aja. Teman setan. Serem banget ih. Kita ke kamar aja yuk. Aku gak mau denger cerita serem lagi ah. Duh lagi seru ih. Lagian takut banget sih. Ini kan cuma cerita doang. Gak mungkin beneran lah. Paling mereka juga ngarang. Iya sih. Tapi kamu gak ingat kejadian tadi? Itu kan setan beneran loh. Tadi tuh kita cuma halu, buktinya Anya gak liat apa-apa tadi. Iya kan, Nya? Iya, Abah. Gak mungkin ada setan di sini. Biar kata ada setan juga, Anya mah kagak ada takut-takutnya pasti. Orang dia lebih serem. Gak apa-apa kamu? Enggak jadinya. Tapi, Nya, kamu kok gak takut sama sekali sih? Perasaan dari tadi ceritanya serem deh. Apa seramnya? Gak ada serem-seramnya, Bah. Ngantuk kali aku dengernya dari tadi. Kayak didongengin aku. Gak lain emang temanku yang satu ini. Lo ada cerita horor gak, Nya? Kalau ada, lo aja deh yang cerita. Kayaknya ada deh. Tapi bukan horor sih, lebih keseru. Ya udah, gas, cerita dah. Kurang seru kalau diceritain, Bah. Mending ku praktekan aja langsung. Maksudnya? Guys, bangun guys. Saatnya nih. Akhirnya kerja lagi. Yeay, bisa main. Kali ini jangan sampai salah. Gak siap gue disuruh push up lagi. Lo ngapain sih, Lucil? Kau lihat aja lah. Tanya kesurupan, weh. Ayo cepet tolongin. Woi anjir, lo ngapain kesurupan juga, woi? Woi siapa nih? Aing Bulbasaur. Ya kesurupan Pokemon. Barulah seru. Lah, ini lo kipasin baranya ya. Jangan sampai jadi api lagi. Gue mau lihat anak-anak yang bikin nasi liwet dulu. Udah mateng apa belum? Oke. Akhirnya gue dipercaya buat ngurus makanan. Saatnya nunjukin kalau gue juga bisa, Mas. Kenapa ya, Cak? Apapun yang terjadi, jangan nyentuh ayamnya kalau belum mateng. Tapi kalau ayamnya butuh dibak... Jangan disentuh. Tadi gue udah balik. Pokoknya lo kipasin aja. Jangan sampai barangnya jadi api lagi. Ya udah, iya. Orang cuma mau bumbuin ayam aja nggak boleh. Lihat aja nanti. Kalau gue udah jago, gak gue kasih nyobain masakan gue dah. Loh, kok lo yang di sini? Dian kemana? Hey, Caca. Tadi Dian mau ke toilet sih, jadi gue gantiin dia sekarang. Tapi ini kan bukan tugas lo. Oh my god, Ca. Sebagai cowok yang baik, oke? Okay? Gak mungkin gue nolak kalau ada cowok yang minta tolong. Come on. I'm always here. To help, you know? Lo kenapa sih ngeliatin gue kayak gitu? Gue udah tobat kok. Hans yang dulu itu, udah gue buang jauh-jauh. Hili, tadi aja lo baru nyoba deketin cewek random. Well, itu cuma refleks sih, Cak. Oh iya, cewek yang tadi tuh, ini di villa sebelah lo, Cak.
Kita gak mau ngajak mereka gabung aja. Ngapain sih? Orang gue liat villa sebelah rame gitu. Paling lagi makrab juga. Iya, padahal kalau bisa gabung kan jadi lebih seru. Bilang aja lo masih mau deketin itu cewek. Ya kan sekaligus aja gitu. Emang susah kalau udah DNA-nya playboy mah. Itu nasi liwetnya gimana? Udah mateng? Kata Dian sih dikit lagi mateng. Duh, apa sih nama proses finishingnya? Sanak? Apa tamak gitu? Tanak, gitu aja gak tahu. Oh, yeah, that's it. Itu dia. Sorry, gue gak tahu. Di US gak pernah masak nasi sih. Ada sih nasi one minute rice, tapi ya beda. Yaudah, iya. Si paling US. Mau gantian ngepasinnya? Gak usah, gue bisa sendiri. Udah, gak apa-apa. Biar gue aja. Dari tadi kan lo udah ngepasin terus. Gue kan juga mau bantu. Ya udah deh, terserah lo aja. Mumpung udah ada Robby, mending gue bantuin yang lain aja kali ya. Kalau lagi bakar-bakar ayam gini, jadi inget zaman dulu pas kecil. Tiap tahun baru, pasti keluarga gue ngadain acara bakar-bakar ayam gini. Terus, gua pasti pengen jadi yang ngepasin ayam bakarnya. Belum ada kemajuan lagi. Susah banget ternyata. Jadi gini toh namanya nasi liwet. Damn, enak juga ya ternyata. Iyalah enak, kelamaan di US sih loh. Jadi gak pernah makan nasi liwet. Anak-anak sekolah US, kalau makrab makannya apaan tuh? Kalau di US sih gak ada tuh namanya makrab. Di sana sih kita namainnya itu party. Ya udah, kalau party tuh pada masak apa? Palingan barbecue aja sih. Bakar sosis, brisket, bacon. God damn. Terus kita have fun sampai pagi deh. Nanti deh, kapan-kapan kita barbecue-an deh, oke? Okay? Biar kalian ngerasain tuh vibes anak-anak US. Wih, boleh juga tuh. Tapi nanti kita sekalian ajakin tim voli putri ya, biar makin rap. Oke, okay, tenang, oke? Okay? Tenang. Lah, Cha. Gue cuma bercanda kok, oke? Okay? Heran dah. Ini orang masih aja nggak tobat-tobat. Tahu tuh. Tadi aja dia godain orang random lah. Cha, please deh. Gue nggak godain mereka kok. Gue cuma mau nolong mereka, that's it. Iya, biar bisa kenalan. Terus dapat nomornya kan? Well... kebaca niat lo. Tadi tuh ya, pas gue suruh belanja, dia godain cewek. Emang sih ceweknya lumayan cakep, modis gitu stylenya. Terus rambutnya juga pirang. Kayaknya orang Jakarta deh. Pirang? Orang gue udah minta maaf, malah nyolot. Ya lo minta maaf tapi muka lo nyolot. Lah, dari mana muka gue nyolot sih? Aneh banget lo. Lagian lo kalian jalan yang gak liat-liat. Orang gue baru keluar dari toilet, malah ngetar. Kenapa lo, La? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gue cuma keingetan sama cewek yang waktu itu ketemu pas bukber di resto. Oh, yang lo bilang nyebelin itu? Iya. Dia kan rambutnya pirang juga. Jangan-jangan emang dia orang yang tadi gue ketemuin. Gak mungkin. Tadi kan Caca bilang cewek yang lo temuin itu cantik. Terus stylenya modis. Kalau cewek yang gue maksud mah, stylenya kayak cabai-cabain pirang. Masih kesel banget kayaknya lah sama dia. Iyalah. Siapa juga yang gak kesel sama cewek yang gak punya adab kayak gitu. Sini kenalin sama gue. Biar gue bikin dia lebih beradab gitu. Wow, modus. Seranja. Iya, ayo. Hans kok bisa sedekat itu sama Lala ya? Gua harus bisa sedekat itu sama Lala. Eh, ngapain lo ngeliatin Neng Gelis gue? Dia lagi. Mau ngapain sih lo? Belum puas gua kalahin adu panco? Lo jangan sombong ya. Tadi gue cuma ngalah doang sama lo. Soalnya gue tahu kalau Neng Gelis udah pergi. Jadi gak ada gunanya gue serius lawan lo. Cih, emang bener kalimat yang menang merayakan yang kalah menjelaskan. Oke. Gue emang kalah adu kekuatan sama lo.
Tapi kalau soal adu harta, gue gak akan kalah. Abi gue punya sawah 8 hektar sama usaha mebel terbesar di kampung. Yeh, bawa-bawa bapak. Cemen banget loh. Biarin. Pre-order jadi anak orang kaya tuh harus dimanfaatin. Gak kayak lo, Kismin. Pre-order? Maksudnya gimana? Ih, udah Kismin, norak pula. Pre-order tuh hak istimewa yang dipunya dari jadi anak orang kaya. Privilege maksud lo? Udah ganti ya? Jadi segini doang isi otak yang katanya tuan muda? Jangan ngeledek loh. Gue cuma salah nyebut aja tadi. Apa sih? Berisik banget villa sebelah. Mungkin lagi seru banget, jadi pada teriak. Pas di OS teman-teman gue juga sering begitu kok. Ih, ganggu aja deh. Emang dikira ini tempat punya mereka doang apa? Tahu, norak banget kayak nggak pernah makrab aja dah. Iya benar. Mereka ini mengganggu ketertiban umum sih namanya. Wah, ini nggak bisa dibiarin lagi sih. Kalian tenang aja, oke? Okay? Biar gue yang negur mereka. Mau kemana lo? Gue mau negur mereka, Cak. Kan mereka ganggu banget. Gak usah modus, gue tahu niat lo. Niat apa sih? Orang gue cuma pengen lebih tenang. Alah, lo pasti pengen nyamperin cewek yang tadi dibilang Caca kan? Ngomong apa sih lo? Gue gak ngerti dah. Udah, lo diem di sini. Biar gue aja yang negur mereka. Cak, jaga ini di buaya buntung. Jangan sampai lepas. Siap lah. Gak asik kalian. Gelis, halo. Mau kemana? Mau ke villa sebelah. Mau negur mereka, biar gak berisik banget. Gak usah lah, biar gue aja yang negur mereka. Apaan sih lo? Gue duluan yang mau negur mereka. Lo gak usah ikut-ikutan deh. Bisa diem gak sih lo? Gue lagi ngobrol sama Lala. Lo aja yang diem. Orang gue duluan yang nyamperin Neng Gelis. Jelas-jelas gue duluan. Gue duluan. Gue duluan. Gue duluan. Ih, lo berdua bisa diem gak? Pusing gue dengerin lo berdua berantem. Udah deh, gini aja. Ben, lo samperin, terus tegur mereka. Lah, biar gue aja. Masa lo mau ngasih tugas penting begini ke dia? Pasti gak akan beres. Udahlah, gak penting siapa yang negur. Gak usah didebatin. Yang penting tuh, mereka diem. Tuh, dengerin. Lo tuh gak penting. Perasaan tadi gue ngomong gitu dah. Neng Gelis tenang aja. A.A. Benny bakal negur mereka sampai kena mental. Jadi gak ada yang ganggu Neng Gelis lagi. Iya terserah lo aja deh. Udah sana lo pergi. Buruan tegur mereka. Siap Neng Gelis. Hush, minggir. Cowok yang dipercaya Neng Gelis mau menjalankan tugas dulu. Awas aja loh, lain kali pasti gue yang lebih dipercaya sama la... Kalau Benny pergi, berarti gue bisa lebih bebas buat deketin Lala dong. Dasar otak minus, dia gak sadar kalau Lala cuma ngusir dia. Iyalah, gue boleh gabung sama... Gue pasti keren banget tadi. Neng Gelis aja sampai percaya banget sama gue. Pokoknya gue gak boleh ngecewain Neng Gelis. Kalau tugas gue berhasil, Neng Gelis pasti makin sayang sama gue. Hehehehe. Pokoknya pas mereka keluar, gue harus pura-pura galak biar mereka diam. Permisi. Woi, para penghuni villa sebelah, keluar loh. Gue mau ngomong. Woi, keluar loh. Tuan muda Benny mau ngomong. Cih, pasti mereka nggak berani keluar. Gimana caranya gue negur mereka kalau mereka nggak mau ke... Hehehe, emang deh kalau niat baik tuh pasti ada aja jalannya. Gue masuk lewat belakang aja, terus negur mereka. Hehehehe.
Oh wait, mereka udah gak teriak-teriak lagi tuh? Iya juga, gue kira mah si Benny bakal gagal. Ternyata berhasil loh. Ada gunanya juga itu orang. Bagus lah kalau berhasil. Well, that means lo harus puji dia lah pas dia balik. Atau paling enggak, lo kasih dia hadiah deh. Dih, males banget. Mending gue disuruh berenang malam-malam sama ikan daripada ngasih dia hadiah. Iya, mumpung villa sebelah udah sepi. Sekarang gantian, giliran kita yang have fun, bener gak? Setuju. Oi, Andri, keluarin gitar lah, kita nyanyi-nyanyi. Oke, Cak. Ini di mana? Kok gue malah masuk ke hutan sih? Wah! Abi! Umi! Lala! Tolong Bani!